Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan memberikan tutorial cara menambah penonton dengan trik. Jadi bisa ditarget, misal sehari bisa mendapatkan penonton 1000. Bayangin aja kalau 2 hari, 3 hari seperti itu. Jadi caranya seperti ini. Pertama buka browsernya, saya memakai Google Chrome. Kemudian masukkan Gmail. Gmail di sini bukan Gmail yang dibuat untuk akun YouTube, tapi Gmail terserah, yang penting belum terdaftar di akun YouTube. Kemudian ketikkan di sini YouTube. Oke. Setelah itu kemudian di sini ketikkan channel yang akan ditambahkan penontonnya. Ini. Nah, setelah itu pilih videonya, video mana yang akan ditambahkan penontonnya. Misalnya video yang ini videonya baru satu kali ditonton, sedikit banget. Oke, klik kanan. Oh maaf, sebelumnya di sini diinstal dulu extensionnya. Nah, di sini kemudian get more extension. Selanjutnya di sini ketikkan auto refresh. Oke. Tinggal pilih auto refresh yang mana yang mau dipakai. Pakai yang ini aja. Oke, kemudian add to Chrome. Add extension. Sedang proses. Oke, sudah. Auto refresh sudah terpasang. Selanjutnya di sini di bagian YouTube sini, video yang mau dipilih di sini diklik kanan, kemudian open link new tab. Kemudian di pojok kanan atas di bagian auto refresh sini diklik. Kemudian di sini dimulai, terserah mau berapa menit. Saya akan mencoba misal 17 detik. Start. Ini oke. Nanti secara otomatis penontonnya akan nambah sendiri. Nah, sekarang 2. Tinggal refresh lagi. Dan melakukan refresh lagi. Nah, sekarang 3 kali ditonton, awalnya 1, sekarang sudah 3. Ini nanti tinggal sedang refresh lagi. Sudah refresh lagi, semoga yang sekarang sudah 5 dan seterusnya. Tinggal atur saja, terserah mau berapa detik di sini mau refresh. Tinggal ditunggu, laptop dibiarkan aja, penonton akan nambah. Sekian video tutorial dari saya. Kalau kalian suka, like, comment, share, and subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.